السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمهات سكاليين رحمكن الله سكالا بوجيبك يا الله سبحانه وتعالى yang telah من تقديركن. Agar kita berjumpa di majelis yang semoga Allah muliakan, dan di masjid yang semoga Allah berkati, di suatu majelis membahas di antara syariat dan hukum Allah tentang berpuasa, atau lebih spesifiknya, adab-adab berpuasa ini pertemuan pertama kali, dan saya baru kali ini sepertinya di masjid yang mulia ini. Terima kasih atas undangannya untuk panitia uh, Majelis Taklim yang saya lupa namanya. Majelis Taklim apa Bu namanya Bu? Ada nama majelis taklimnya di sini? Kajian Sahabat Muslimah ya. Dan juga DKM dan semua pihak yang telah berhusnuzon kepada saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganjari husnudhannya dan niat baiknya dengan pahala yang akan dia nikmati di akhirat nanti. Allahumma amin. Perlu diketahui ibu-ibu bahwasanya puasa itu banyak faedahnya. Puasa banyak faedahnya. Ya, di antara hikmah dan faedah puasa yaitu mematahkan rongrongan syaitan dan melumpuhkan kedikdayaan syahwat juga menjaga anggota tubuh dari maksiat itu yang pertama di antara faedah puasa dan hikmahnya ada juga faedah lainnya orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar maka, kalau dia mau bercermin, dia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, sehingga tumbuhlah rasa belas kasih, rahmat, kedermawanan untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan, sebagaimana kata pepatah, ya, atau kata sebagian dari athar. Kal kal Yaitu berita yang kita dengar itu tidak sama seperti apa yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Arti lainnya, kalau kita hanya mengetahui yang namanya fakir itu lapar, misalnya, tapi kita nggak pernah lapar, maka kita tidak pernah merasakan perasaan lapar itu ya. Kemudian di antara hikmah berpuasa adalah mendidik diri, mentarbiah diri, menumbuhkan kemauan diri ya, untuk menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan. Ya, karena ketika puasa itu kita seperti menyapih menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Yang tadinya banyak ngomong pas puasa males ngomong ya. Yang tadinya rajin ke bioskop pas puasa malas ke bioskop. Yang tadinya sering minum makan semaunya sendiri sekarang pas lagi puasa dia banyak banyak menahan diri. Di antara hikmah lainnya, puasa membiasakan kita disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan te tepat waktu. Walaupun mohon maaf tadi saya agak terlambat, ya, saya baru jam sampai ke sini, jam 9 lewat 10 atau sekitar itu, ya, karena tadi kan saya sejak subuh kajian di keranggan, kemudian alhamdulillah khataman suatu kitab tadi subuh tadi pagi, kemudian makan besar dengan jemaah. Setelah itu ada beberapa ikhwan yang berkebutuhan. Ya, jadi agak tertunda, saya baru berangkat jam 8 lewat 25 dari Kerangan. Tanpa sadar gitu, udah jam segitu aja akhirnya langsung ngebut kemari. Alhamdulillah terlambat juga ya. Walaupun ya begitulah ya. Tapi sebanyak-banyaknya saya terlambat, pasti ibu-ibu ada yang lebih terlambat insya Allah ya. Taib. Kemudian di antara hikmahnya selain disiplin puasa juga menampakkan prinsip kesatuan di antara kaum muslimin. Prinsip ukhuwah dan wehdah yaitu kesatuan dan persaudaraan antara muslimin. Coba pas buka bareng. Kita kan nggak pakai mengkotak-kotakan, gitu kan? yang hizb sini-sini, yang ahlu sunnah sana, yang ahlu bidah di situ enggak. Ayolah bareng-bareng ya. Justru ketika ada pengkotak-kotakan tersebut itu itu salah. Ya, ayolah bareng-bareng kita duduk buka bersama. Enggak ada kelompok yang tua di sini, yang muda di sana. Yang hizbi di sini, yang sunnah di sana. Enggak, muslim semuanya kayak sholat. soft sof itu enggak mengenal siapa dia, siapa dia. Yang penting muslim gitu ya. Maka di sini juga menampakkan prinsip kesatuan. Ini dalam masalah buka puasa, Bu ya. Adapun masalah belajar ini beda lagi ya. Taib. <tuh> Makanya kalau misalnya ada buka bersama itu hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu ikutan. Tapi jangan ikhtilat usahakan. Ya kalau misalnya buka bersama bareng ibu-ibu, antar ibu-ibu, Ya bagus itu yang suami dengan para suami lainnya ini harus dipisah harusnya jangan disamakan ya. Begitu. Kemudian di dalam berpuasa apalagi Ramadan terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para dai untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Iya, kesempatan. Karena pada bulan puasa ini hati orang itu lebih cenderung ke masjid Makanya, sebagian masjid DKM itu berinisiatif, "Yuk, kita adakan kultum selepas tarawih atau sebelum tarawih." Ya, walaupun sebaiknya sih tidak, kalaupun mau melakukan, jangan setiap malam gitu. Tapi memang niatannya bagus. Ya, sebaiknya memang tidak, kalaupun lakukan, jangan setiap malam. Nah, uh, di kajian-kajian kantor, misalnya ya itu banyak undangan buat dai 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 atau ustad-ustad yang di keseharian nggak pernah diundang ya tiba tiba ramadan penuh dengan undangan ya tapi bukan undangan makan ya undangan kajian seneng dulang pahala ya alhamdulillah orang orang pada dengerin bu ya kalau di masjid ini bulan puasa ada kajian nggak bu? Hah? Ada ya? Ya, puasa itu enggak menghalangi menuntut ilmu sebenarnya. Kecuali kajian maghrib yang enggak cocok ya, habis buka puasa kajian waduh ya, kita udah kekenyangan duluan soalnya ya kan ya, soalnya beda buka puasa versi Indonesia dengan buka puasa versi Arab ya. Kalau buka puasa versi Indonesia ya itu udah makan lontong, gorengan, agar-agar, ongol-ongol semuanya dimakan ya. Orang Indonesia gitu. Bahkan kalau tradisi Jawa ya, Pulau Jawa, nggak ada gorengan itu, itu udah seperti seperti nggak sah puasanya. Jadi nggak enak rasanya, ya. Sebagian dari pihak ya diantara beberapa orang Aceh misalnya, kalau habis buka puasa makan nasi langsung. Ya kadang seperti itu. Jadi jadi kita tuh Indonesia ya beda lah gitu ya. Coba kalau dulu Nabi SAW buka puasa korma doang sama manis-manisan, air manis dan seterusnya. Gitu doang. Kita ini menunya banyak ya. Menunya banyak bahkan mubazir nanti jadinya. Nah uh, di bulan ini orang tuh pada menahan lapar sehingga mereka lumayan nih cenderung ke masjid. Walaupun ya sangat disayangkan ya kadang-kadang cenderungnya, kadang-kadang cenderungnya itu Bukan buat ibadah, cenderungnya kadang-kadang buat nyari tempat enak buat tidur. Nah, itu kadang-kadang begitu, kayak di kantor-kantor kan? Coba saya ngampu kajian di kantor-kantor, Bu. Kalau udah zuhur itu, itu ya di sini aja, Pak. Ya, lebih enak. <tuh> ya, soalnya kalau di situ ntar, ya, Bapak yang dilihat bukan saya, ya, jadi di sini aja. Ya, kalau di kantor-kantor itu pas lagi zuhur, habis kajian, itu banyak pegawai-pegawai pekerja pada apa? Pada tidur. Jadi saya ngisi kajian, belakang udah kayak pepes, tidur, bergeletakan gitu. Iya, yang dengerin Alhamdulillah. Yang dengerin pun 50 nya itu ya sudah hampir tidak terlihat tanda kehidupan. Ya, jadi tidur juga gitu. Duduk tapi tidur sebagainya ya Alhamdulillah. Ya jadi memang banyak orang menuju ke masjid yang mau taraweh semangat anak-anak pada ke masjid. Ya enggak apa-apa, bagus ya asal ditata gitu ya, asal diatur. Tapi untuk dai ini jangan terlalu disibukkan mengurusi orang lain. Apalagi lupa dirinya seperti lilin menerangi orang lain membakar diri sendiri. Dai ngajar ngajar sok silahkan, tetapi banyak juga baca Quran, banyak belajar, banyak beribadah sendiri ya. Tapi ini ibu-ibu dan bapak-bapak kan bukan dai ya. Jadi ini nasihat untuk saya yang terakhir ini ya. Baik, kita lanjut ke yang di kertas bu. Tadi hanya mukadimah ya. Saya berharap kajian sampai jam 10.30-an bu atau semisal itu ya karena setelah ini saya mau pergi ke Salemba jadi harus 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 apa ya harus begitu ya harus 10.30an ya dikatakan di sini ini saya tulis ulang dari sebuah buku risalah puasa nabi buku terjemahan terbitan asofwa As dan niaga tv ya adab berpuasa gimana sih adab-adab berpuasa ya di antara adab pada berpuasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Jadi ada berpuasa, adabnya, akhlaknya dalam berpuasa itu ada yang sifatnya wajib yang kalau dia melanggar dosa, ada pula yang sunnah yang kalau dia melanggar dia tidak berdosa. Ya. Biasanya di kajian ada pertanyaan enggak, Bu? Ada, kalau ada cepat-cepat deh nanya ya. Tulis di tulisan, Ya, jangan nunggu selesai di kertas pembahasannya karena kalau udah selesai saya tega-tegaan langsung saya selesaikan. Ya nggak boleh ada yang nanya. Jadi kalau bisa kumpulkan kertasnya nanti sebelum segalanya berakhir, bu ya. Yang pertama ada pertama berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundaknya hingga di penghujung waktunya. Itu satu dulu kita bahas. Ini mau dibahas atau dibaca doang, bu? <tuh> Hah? Kalau dibaca doang 5 menit selesai kajian kita Alhamdulillah pulang Iya Dibahas Ayo, Kita berupaya sedapat mungkin Untuk sahur Sebenarnya kalau ibu-ibu itu nggak perlu yang pertama ya kan Nggak perlu poin pertama ini Lah ibu-ibu yang masakin gimana Iya kan Ya nggak bu Biasanya masak ibu-ibu atau bapak-bapak Ibu-ibu bapaknya sih masih masih entah ngapain di mimpinya itu ya anak-anak masih pada tidur jadi tugas ibu tuh mulia sekali bu ya makanya pas malam Ramadan usahakan jangan nonton sinetron pas jam 9 ya iya jangan dah udahlah taraweh tidur jangan kelamaan meleknya nanti jam 2 bangun jam 3 bangun itu ibu-ibu ya ya apalagi nonton bola nggak usah bu ya udah ibu-ibu tidur ya yang kadang-kadang suaminya yang susah tidur atau anaknya belum tidur juga. Pokoknya ibu-ibu tidur persiapkan nanti sahur itu sahur itu nanti kalau misalnya ibu-ibu sediakan buat mereka bu pahala sahur anak dan istri anak dan suami itu balik ke balik ke siapa balik ke kita ya situ aja kali ya ke kita ya ibu-ibu ya iya kalau saya mah juga dibangunin, ya, sama seperti bapak-bapak lainnya. Dibangunin, nah, itu kan pahalanya besar loh, bisa pahala sahur, bahkan bisa jadi pahala puasanya. Lah, kok gitu, yang nyediain buka puasa siapa ya, gitu kan? Karena ibu-ibu jadi pahalanya besar loh, ibu-ibu bisa jadi ibu-ibu cuma di rumah kerjanya atau pas kajian datang kajian, tapi pahala puasanya lebih besar daripada pahala suami dan anaknya. Kenapa bisa begitu? Karena ibu yang telah memfasilitasi mereka, ya ibu-ibu sebagai fasilitator. Jadi jangan merasa dikucilkan oleh Islam. Wah saya nggak boleh kerja sama suami saya. Ya. Alasannya ustadznya ngelarang. Udahlah perempuan di rumah aja. Suami yang cari nafkah. Saya disuruh bikin makanan. Dikira saya ibu-ibu apa? Ya gitu. Padahal ibu-ibu, ya. Nah, itu pahala besar banget, Bu ya. Jadi jangan diremehkan. Kemudian kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam as-sahur itu ada barokah Maksudnya apa ini? <tuh> di sini as-sahur dimaknai tiga tiga hal yang kesemuanya berkah insyaallah. Satu, waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang berkah insya Allah. Makanya para ulama mengatakan, ya kita bahas dulu ya, sahur di sini. Sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah kata Nabi SAW, itu tafsirannya bisa tiga bu. Pertama, waktu sahur. Ya bu ya. Kedua, makanan sahurnya. Ketiga, perbuatan nyaur gitu tiga ya itu tiga tiganya berkah waktunya berkah makanannya berkah perbuatannya juga berkah waktunya berkah gimana iya waktu sahur itu berkah makanya para ulama mereka memiliki pandangan pandangan tentang kapan sih disebut waktu sahur ya eh bu tahu nggak bu mulainya kapan tuh waktu sahur beda pendapat diantara ulama ya Sebagian ulama berpendapat bahwasannya waktu sahur itu mulai dari setengah malam terakhir. Itu pendapat ulama. Setengah malam terakhir itu waktu sahur. Nah, itu ya. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya waktu sahur itu dimulai dari sepertiga malam terakhir itu waktu sahur. Gimana bu? Ngerti nggak bu? Yakin? Ngerti gak bu? Ngerti yakin baru ngomong insya Allah. Ya. Insya Allah Indonesia coba dari awal. Ngerti, insya Allah ngerti saat, nah gitu baru yakin saya. Kalau ngerti gak, ngerti yakin insya Allah yang benar. Mudah-mudahan saat, nah itu tambah ragu ya. Saya jelasin bu, misalnya maghrib, ya, malam dalam syariat Allah, dalam syariat Islam, malam versi Islam tuh beda sama malam versi kita, orang Bekasi. Enggak, orang Bekasi ibu-ibu, saya orang Jakarta, ya. Ya kan? Iya, saya Kalibata aslinya, ya. Nah, orang Indonesia lah ya sama-sama ya. Itu beda kita itu jam 7. Jam 7 kadang disebut sore, bukan malam. Ya kan? Iya. Misalnya di warung kopi, ya, orang habis ngopi mau pulang, mau so Mau kemana loh Mau pulang udah malam, malam masih sore, ya kan gitu. Ya, Ibu-ibu jam 8 masih nganggap masih sore pih gitu. Kenapa? Sinetron belum habis makanya masih sore. Kalau sinetron habis baru mulai malam gitu. Nah tapi dalam Islam malam itu mulainya guru syams yaitu terbenamnya matahari. Maghrib itu malam dan itu mulai beda kalender beda hari. Sampai kapan malam dalam Islam? Malam dalam Islam dari mulai Terbenamnya matahari itu maghrib, sampai terbitnya fajar yaitu azan subuh. Itu, itu malam. Oke, okay. sekarang waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu berselisih ulama seper setengah malam terakhir tuh waktu sahur. Artinya, ulama yang berpendapat seperti ini sama dengan mengatakan bahwasanya jam 11.15 itu sudah masuk waktu sahur. Iya enggak bu? Berarti enggak bu? Hah? 10.15 ya? Kalau misalnya waktu maghrib jam 6 pas. Waktu subuh jam setengah 5. Berarti kan 10 jam setengah. Ya kan ya? 10 setengah jam atau 10 jam setengah atau jam sepuluh setengah. Berarti setengahnya berarti berapa tuh? Ayo ibu-ibu yang suka dagang tuh pinter matematika biasanya. Wah oh, saya kalau ngitung jam nggak tahu Ustaz. Kalau ngitung duit baru tahu. Nah gitu kan. Kalau orang Indonesia susah ngitung jam, jam karet. Ya. Hah. Ayo bu. Sepuluh setengah. Berarti lima, menit. Hmm berarti jam 11 lewat 15 udah tengah malam ya enggak nah, bagi ulama yang berpendapat itu berarti mulai itu boleh sahur maka kalau ibu-ibu makan jam satu jam jam 12 pada saat itu kalau menurut pendapat ulama ini itu sudah tergolong makan sahur gitu ya ibarat lainnya itu waktu yang berkah gitu loh tapi ulama lain berpendapat bahwasanya makan sahur itu sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Ini juga ada pendapat ulama seperti ini. Arti lainnya kalau berarti 10 10 setengah jam dibagi tiga. Berarti sepertiga malam terakhir itu anggap mulainya jam satu, ah, ya eh segituan lah jam 1 atau jam setengah dua ya. Nah itu. Berarti kalau makan jam 12 itu bukan makan sahur namanya, makan malam. Ya gitu, makan biasa. Ya, sepertiga malam terakhir itu waktu berkah memang. Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada waktu itu. Menjawab doa-doa, mencari orang-orang yang sedang berdoa gitu ya. Oke bu ya. Tetapi yang afdol adalah mengakhirkan sahur sampai sebelum apa? Sebelum subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat 38 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, kalau misalnya salah tolong di, di, disalahin ya. Jam jam berapa? Waktu sholat. Ah, saya buka ini jam 4.36. Jam 4.36. Ibu-ibu ternyata sahurnya jam 4 lewat 30. Sah nggak tuh sahurnya? Nah, salah sah sahurnya. Ya, cuman waktu punya waktu 6 menit kira-kira habis enggak Bu Sepiring? Enggak. Jangan dihayatin makannya, cepet-cepetan aja, langsung. Ya, cepet makannya gitu, ya. Kalaupun tersisa, eh azan, Sementara kalau kita yakin atau merasa azan ini sesuai waktunya, maka yang ada di mulut telan boleh, yang ada di tangan makan, yang ada di piring udah nggak usah dicueil-cueil lagi, apalagi yang ada di kulkas, ya itu nggak usah dibuka-buka lagi, ya. Tapi sebelum minum seret-seret banget saat, salah sendiri kenapa mepet bu, gitu kan, ya begitu. Kalau bisa anak-anaknya itu gerak gerokin bangun supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu, ya. Karena gak enak memang udah makan belum minum dipotong, ya sampai maghrib lagi kayak gitu Wah, semoga tidak terjadi pada diri kita, ya. Tapi kemudian yang kedua, bu bapak-bapak, pak dapat kertasnya nggak, pak? Nggak dapat kertasnya, pak? Masih ada kertasnya nggak, bu? Uh, ya udah alhamdulillah habis pak ya. Biar Allah ganti aja dengan pahala pak ya. ya. Dua segera berbuka bila telah datang waktunya tapi ya. Jangan segera berbuka waktu belum datang. Jangan ya. Apalagi sekarang banyak tipuan-tipuan iklan di TV, iklan sirup ya itu. Itu kan pakai beduk ya. Tok 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak beberapa orang yang tertipu dengan itu ya udah minum sirup duluan wah alhamdulillah gitu kan padahal belum masuk waktunya itu tukang-tukang sirup atau iklannya perlu ditahdir itu ya Rasulullah SAW bersabda la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka ada beberapa aliran di antaranya Syiah baru mau berbuka ketika terlihat bintang. Ah ini salah. Maksudnya di sini kalau mengkhususkan seperti itu itu bid'ah jadi salah. Karena tidak sesuai dengan bagaimana kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW biasanya berbuka sebelum melakukan solat dengan makan beberapa biji kurma. Ya, jika tidak ada kurma matang, beliau meneguk beberapa teguk air minum. Tuh, buka puasanya Rasulullah dan para sahabat itu sederhana loh, Bu. Kurma tok ya. Kurma tok lagi. Kurma saja, ya. Kalau kita kan semua selain kurma, ya gitu kan. Apa-apa dihabok gitu. Diembat, ya, yeah, dihabok. Ya, yeah. dihabok Betawinya, diembat Jawanya, ya. Yeah. Iya, kalau sundanya di dilebok ya, iya, sakat tapi kasar itu ya. Nah, kalau kita ini ini sebenarnya termasuk kesalahan sebenarnya bu ya. Memang kalau untuk iftar jemaah itu menunya baiknya banyak ya varian supaya orang tuh suka gitu, betul. Karena memberi kesenangan pada hati orang lain tuh ibadah gitu. Karena kalau iftar jemaah di zaman sekarang isi korma doang. Ini di Bekasi apa di Madinah ya, nah kan gitu mikirnya, ya, iya karena kita gitu agar-agar banyak kan, kadang agar-agar berapa model, ya, lontong ada berapa versi, iya bakwan ada yang garing, ada yang empuk, ada yang ini, combro, mistro, ya, dan wah banyak banget itu, ya sampai kita berikhtiar, ya apa namanya istiqorah dulu, ini mau milih yang mana ini saya nih, gitu kan, banyak. Sebenarnya cukuplah yang di dekat aja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakul biaminik, wakul mimmayalik. Bismillah, sebutlah nama Allah sebelum makan, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat ama kamu." Iya, jadi jangan semuanya diambil, semuanya satu-satu dicicipin keliling, kemudian enggak usah ya segera berbukanya jangan ditunda-tunda padahal sudah yakin masuk waktu maghrib. Kalau kemudian nanti makan apa, ya, apa buka puasa sebelum minum atau makan baca bismillah. Air minum baru baca zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u artinya dahaga telah hilang. Lafal zahabat zoma'u dahaga telah hilang menunjukkan bahwasannya doa ini diucapkan setelah minum. Gitu. Setelah minum. Wa betallatil Urat uruku urat-urat pun menjadi basah. Ini juga karena setelah minum. Wa thabatal ajru insyaAllah dan pahala pun pasti insyaAllah. Gitu. Ya. Kita lanjut ke nomor tiga bu. <tuh> menghindari berbicara yang seronok. Seronok itu apa artinya bu? Seronok bu? Jorok ya atau jelek. Sia-sia ini kalau sia-sia tambahan dari saya. Berdusta tambahan juga dari saya dan kotor kalau di buku tulisannya porno ya dan porno atau kotor ya karena Rasulullah SAW bersabda idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth. Pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berbicara jorok, ya, seronok, ya, bicara kotor. Rafath itu bisa juga bermakna jatuh dalam perbuatan atau maksiat, perkataan yang mengandung maksiat. Ya. Lisan harus dijaga. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bih, Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya pada waktu lagi puasa, maka Allah tidak memiliki kepentingan pada orang itu. Walaupun orang itu meninggalkan makanan dan minumnya, yaitu berpuasa, Allah tidak punya kepentingan dengan orang itu. Allah nggak peduli dengan orang seperti itu, ya. jadi pas lagi puasa tinggalkan perbuatan haram seperti menggunjing ya gibah ribah perbuatan jorok perbuatan perkataan dusta semua itu bisa menghapus seluruh pahala puasa dia walaupun tidak batal puasanya secara fikih puasanya sah tapi pahalanya tidak ada bahkan dapat dosanya bisa jadi dosanya berlipat ya bisa jadi Rasulullah SAW bersabda, Rubba sa'imin laisalahu min siyamihi illal jua Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar belaka. Mudah-mudahan anak ini pas sudah besar jadi ustad. Ya insya Allah. amin. Yang akhwatnya insya Allah, jadi ustazah. insyaallah amin. Ya. Itu ada kakak atau sepasang ada kakak ya? Iya, karena saya dulu juga kayak gitu, Bu, ya. Karena saya dulu juga suka di masjid lari-larian, jadi harap maklum. Tapi kalau nangis kayaknya saya enggak, ya. <gifat> ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, Dek, jagoan, ya calon ustad ya. Eh, pas kira jadi ustad kan bisa, ya. Iya, eh, enggak apa-apa. Ya, ibu-ibu waktu kecil anteng kan, makanya enggak jadi ustazah, ya. Uh -uh. Taib. Keempat, menghindari kesibukan yang sia-sia terlebih menjurus ke hal yang haram. Menghindari kesibukan yang sia-sia terlebih menjurus ke hal yang haram. Kalau zaman dulu bu, mungkin pas ibu-ibu masih muda, kalau memang sekarang sudah tidak muda lagi, atau kalau sekarang masih muda, berarti dulu ketika ibu-ibu jauh lebih muda dari sekarang, ya itu nggak ada HP, ya nggak bu ya? Nggak ada laptop, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, ya masya Allah. Sekarang semuanya ada di HP, ya bisa ibu nisal dari melek subuh sampai maghrib itu mantengin HP, bisa nggak? Bisa. Bahkan mantengin YouTube sajalah bisa. Explore semua banyak video ini bisa. Tapi lihat apa gitu loh, ya? apa yang dilihat? Ya, yang lihat apa film terbaru Avenger ya Allah ya ya saya saya nggak tahu tuh Avenger tuh ngapain gitu cuman ada orang pakai nama saya katanya berguru sama saya tapi boleh dong saya ngebahas di status saya tentang Avenger udah ngaji ngomong kayak gitu ngebahas film-film katanya kan sia-sia ini ya ini di HP ada udah nih kalau dulu zaman kita nggak pakai handphone, ya, yang mana kalau kita pikir sekarang ternyata bisa ya dulu ya kita nggak pakai handphone ke rumah temen jauh bisa, nggak pakai handphone kita duduk ngobrol bisa gitu kan. Kalau sekarang kan, masya Allah, bayangin aja kalau sekarang kebiasaan pakai Google Map kemana-mana harus pakai Google Map. Kalau enggak kesesat, Tau, coba dulu zaman dulu kita, ibu kemana misalnya, dibilang apa temennya ke Beos. Ya, tahu Beos enggak, Bu? Nah, Jakarta Kota. Anak-anak milenial enggak tahu Beos, Bu, ya. Enggak tahu. Ya, ke Beos. Apaan tuh Beos gitu kan ya, enggak tahu. Sekarang juga cari di Google Map juga enggak ada Beos, kan? Nah, dulu kita naik kereta, naik apa aman semuanya. Tinggal nanya orang kan ya. Sekarang orang kita tanya, lihat aja mas di Google Map nggak ada sinyalnya, ah gitu kan? Orang sekarang nanya juga, ya dikasih tahu, cuman kan ribet juga, enakan pakai Google Map tuh lihat, atau kontak temen gitu kan? Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang melalaikan, diantaranya handphone. Dulu mungkin orang tua kita ngelarang kita banyak-banyak nonton TV. Pas kita udah jadi orang tua, anak dibiarin banyak-banyak nonton HP. Sebenarnya kontras, Bu sebenarnya, Bu. Sebenarnya ya. Dulu saya dibatasin nonton TV aja tuh, Bu ya. Buat nonton kartun gitu pagi-pagi. Itu cuman hari Jumat eh hari Jumat lagi, hari Ahad pagi. Iya. Dulu, ya zaman jaman sampai rumah kan TV-nya hitam putih. Nyari TV yang berwarna sampai ke tetangga. Dulu kan banyak tuh anak-anak ke -anak rumah tetangganya supaya nonton TV, ya. Saking susahnya mendapatkan hal yang melalaikan seperti itu, sekarang enggak ada handphone. Bapak, ibu, anak, mertua, mantu, semuanya pada lalai serumah. Ya, gitu. Ya, bisa aja kan? Bisa. Contoh hal yang melalaikan <tuh> sibuk dengan menonton perlombaan. Dan lombanya lomba yang nggak berfaedah. Kayak lomba makan kerupuk di bulan Ramadan, ya, ada nggak, Bu? batal lah puasanya. Nonton lomba apalah gitu, misalnya lam, balapan bakicot misalnya atau gimana ya. Apa sih lomba, lomba bulan Ramadan apa ya? Apa lomba bulan Ramadan itu apa, kok Hah? Lomba azan masih ada bagusnya. Enggak tahu saya lomba apa, ya. Pokoknya kalau ada perlombaan lah gitu yang sia-sia, ya ya lomba parkirin motor misalnya ya misalnya atau nonton film ya tapi saat ini film ada faedahnya gitu film barat tapi ada sisi moralnya auratnya sih ada terus tapi ada faedahnya saat apa faedahnya ya mencuci mata ya ini maksiat ini dosa bisa hilang puasanya pahalanya tuh sinetron ya tapi anda nggak tahu, saya nggak tahu sinetron ada nggak di bulan Ramadan? Ada nggak bu? Ada ya? Hmm. Saya soalnya nggak tahu gitu-gituan bu ya. Kalau tahu juga yang zaman dulu ya seperti lorong waktu ya kayak gitu-gitu ya. Itu ada dulu. Tahu lorong waktu bu? Sinetron itu bu? Atau kiamat sudah dekat gitu? Ya. Jangan dicari lagi di YouTube, jangan. Ya. Pertandingan lagi puasa nonton pertandingan main bola, pertandingan bola dan seterusnya, ini sebenarnya sia-sia. Nonton-nonton begitu di lagi puasa. Nongkrong-nongkrong yang tak berguna. Kalau bahasa sundanya ngabuburit pas mau buka puasa. Itu tadinya dilakukan oleh orang-orang sunda ya. Itu ya sebenarnya orang-orang banyak juga melakukan itu, cuman lebih populer kalau di Sunda namanya ngabuburit ya burit bukan berit ya berit tikus ya ngabuburit Pak di sini Pak silakan Pak iya Pak ya Alhamdulillah Pak akhirnya ada saudara yang semoga sama-sama menuju ke surga Allah ya. Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngabuburit itu nongkrong nongkrong tak berguna saya pernah lihat kok Bu ya ngabuburitnya buburitnya di sebuah daerah lah di desa di tanah Sunda itu. Kalau di desa-desa di Sunda itu beda dengan desa-desa di Jawa Tengah, anak mudanya, Bu. Ya kan ya? Banyak di desa-desa yang di Jawa Barat ini pamer-pamer motor. Ya, motor yang padahal bodong motornya. Tapi gede-gede, uh -gede, oh, suaranya pupuk-pupuk itu kan. Nggak berani dibawa ke kota karena pasti ditilang gitu. Kalau ke desa berani, padahal yang nyaksiin cuman pohon dan kebun, ya, kan? iya, gak gegayaan gitu di desa, gegayaan, ya. Nah, kemudian ngumpul di depan balai desa. Saya waktu itu pernah bulan puasa di suatu, di suatu desa gitu, ya. Saya habis dari rumah Pak Kiai dari rumah Pak Kiai, kemudian dari masjid saya ngeliatin. Anak-anak muda -anak pada bertebaran di pinggir jalanan desa yang sepi. Pada ngumpul di situ, hang out kalau bahasa kotanya. Bahasa mereka yang ngabuburit itu, ya. Diem itu. Di atas motor bertengger masing-masing di atas motor ngapain coba, Bu? Bengong. Bengong, bengong. kayak bebek nyari nggak nggak tahu di mana makan. Bengong gini diam aja ngeliatin gini. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Zikir enggak, ngobrol enggak, cuman bengong diem. Ada sekitar 100 anak ada. Coba masa generasi muda kosong kayak gini, ya ini lalai nongkrong nongkrong nggak berguna seperti ini. Kadang ada yang nongkrong bersama pacarnya. Nah ini ibu-ibu yang punya punya putra atau putri yang menginjak ABG usia ABG ini tolong dikondisikan bu ya. Jangan sampai anaknya itu nongkrong-nongkrong gak berguna seperti itu. Kemudian, mondar-mandir di jalanan bersama rekan-rekan yang suka menyanyiakan waktu. Wanita datang ke masjid dengan tabaruj, dandanan perhiasan, dan dandanan kecantikan. "Ya, Bu, ya, ini bukan hanya di pas puasa aja." "Ibu, pas kajian, maaf-maaf, Bu, mohon tidak tersinggung ya. Kalau misalnya ke kajian, jangan cakepnya kebangetan." "Iya, nanti pas di rumah aja, suami pulang kantor." baru tuh cakepnya masya Allah. Pas ke kajian mah, ya cakep tetap cuman jangan kecakepan, nanti nggak tersisa cakepnya buat rumah gitu ya. Mantap ya, gitu. Udah sisakan, jangan sisakan bukan, porsikan maksimal cakepnya itu buat di rumah. Kalau di kajian mah bu, ya cakep didengkiin, nggak cakep dikomentarin, ya kan? Mendingan nggak usah datang, ya kan? gitu ya udah nggak usah cakep-cakep banget lah ya iya kalau ibu cakep banget diomongin sama yang lain kan sesama perempuan gitu biasanya ya enggak 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 padahal iya iya enggak enggak kelihatannya diam-diam iya ya kalau bapak-bapak kan nggak gitu pak ya bu ya Bapak-bapak mau yang datang jelek, bahkan yang datang mungkin wajahnya enggak ketahuan kayak gimana, ya itu enggak dikomentarin kalau bapak-bapak. Kok ibu-ibu kan kadang modenya, fashionnya, tasnya, mereknya, gaunnya, gemulainya. Itu kadang-kadang dilihat sama sampingnya. Ih, itu si ukti itu gegayaan. Ih, kayak banget. Ih, sebel deh ngeliatnya. Udah gak usah ngumpul sama dia. Ya, gitu. Dari kecil tuh kayak gitu ibu-ibu tuh. Sama teman-temannya. Ih, gak mau temen deh sama kamu. Gitu kan. Biasa kayak gitu tuh. Ya, komentarin temennya, fashionnya. Nah, gak usah lah terlalu berfashion ketika berkumpul dengan teman-teman ngaji atau ke masjid. Yang paling diutamakan itu yang di rumah. Kemudian bermain-main dengan petasan atau kembang api. Ini udah sia-sia mubazir. Ya. Kalau mau main petasan, usahakan jangan ada suaranya. Ya gitu. Ya kedap-kedap suara. Kalau bisa. Ha. Ah. <tuh> Kalau kembang api usahakan jangan keluar rumah di dalam rumah aja main kembang apinya, ya, gitu. Biar nggak ganggu orang. Saya tuh paling sebel bu, beneran. Petasan itu, ya. Apalagi kondangan pakai petasan itu, aduh apaan sih allah, mendingan duitnya buat saya, gitu kan. Buat naf nafkah apa, fakir miskin atau apa, ya nggak usah petasan itu. Bikin sampah, polusi suara juga kembang api juga. Itu kan norak Bu kembang api. Ya. Apa? Udah selesai gitu doang udah. Ya. Mohon maaf Bu yang hobi bikin kembang api, mohon maaf ya, tapi nggak usah kayak gitu. Puasa itu menyambutnya bukan dengan itu. Puasa itu menyambutnya dengan ketaatan, banyak baca Quran, berbekal ilmu, itu nyambutnya yang benar. Ya. Apalagi Bu? Nah, sibuk bertransaksi di pasar hingga lalai dari ibadah. Nah ini nih, buat pedagang. Sebenarnya saya pedagang juga Bu, cuman ya kita dagang-dagang Bu ya. Ya Ibu-ibu ada yang pedagang nggak di sini Bu? Ada. Dagang apa Bu? Apa aja ya, yang penting jadi duit ya. Iya. Sama lah kita pedagang juga Bu, tapi nggak jangan dagang di dalam masjid Bu ya. Nah di sini kalau transaksi kan biasanya pakaian, bahan makanan. Nah itu tuh dua tuh pakaian sama bahan makanan. Termasuk juga tiket-tiket dan semisalnya. Tapi dua ini pakaian dan bahan makanan ini yang makin melonjak naik harganya tuh biasanya kalau menjelang Ramadan atau pas Ramadan. Ya. Telur terutama tuh kan orderannya banyak itu menjelang Ramadan. Dibutuhkan sibuk bertransaksi di pasar. Bukan pedagang aja sih sebenarnya. Contoh lain ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya enggak? Itu pada kemul. Ya masjid tarawihnya mengalami kemajuan pesat, ya. Kemajuan, ya. Alhamdulillah. Makin ke depan, makin ke depan tinggal yang tua aja yang hadir, ya. Yang muda-muda udah kongkow -kong di mana-mana. Ibu-ibu sudah raib, sudah lenyap dari sholat tarawih. Di mana mereka sekarang bertambat? Mereka berada di balik-balik mall, ya, gitu kan? Sebenarnya jangan salahin mallnya. Ini gara-gara mall sih ngediskonin. Kan kita ibu-ibu ngelihat diskon, wah itu kayak ngelihat Jannatul Firdaus, ya. Jadi wah, maka pada datang ibu-ibu beserta keluarganya. Sementara bapak-bapak pada nyari tempat duduk capek, ya. Ibu-ibu belanja, wow, ngiter ke sana kemari, habis duit ya. Pas apa? Malam 10 terakhir Ramadan. Ditanya ibu-ibu, bu kenapa belanjanya enggak siang aja? Memang enggak enak belanja siang ya enggak bu ya? Belanja siang tuh capek, ya Allah setahat capek. Kalau malam kan enak, bisa nyicipin ini itu, seger. ya. Kalau siang kan enggak ah, capek lah pokoknya. Sebenarnya mall itu, marketing itu, market itu Mengikuti mindset masyarakat Bukan sebaliknya Jadi jangan salahin mall Terus salahin siapa? Salahin kita-kita Karena mindset kita kayak gitu Ya Mindset kita itu adalah Kalau mau Ramadan Itu ngabisin duit yang banyak Oh enggak, Sat, saya enggak gitu Sat. Walaupun ibu enggak begitu Tapi ibu begitu nah, gitu kan Iya. Begitu. Coba pak coba misalnya mengkonsumsi makan di bulan Ramadan kerap kali orang-orang tuh lebih banyak dibandingkan di selain Ramadan. Dan lebih variatif. Eh, banyak orang kangen Ramadan karena buka puasanya variatif. Iya kan? Atau karena punya baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun naudzubillah, ya. Iya ngomongnya jual ngomongnya doang tak punya pun tak apa-apa ntar ngerongrong juga sama suami kan gitu ya harus punya baju baru ya itu mindsetnya kita kalau bisa tuh baju baru tuh setiap bulan jangan pas bulan Ramadan doang ya jadi biasa baju baru tuh biasa oke kemudian yang kelima tidak membuat kegaduhan lagi pada puasa jangan berisik, jangan memantik emosi orang. Rasulullah SAW bersabda, wah ini meruun kuatalahu ausha tamahu fal yakul ini saim Kalau ada seseorang menyerang dia atau memaki dia, termasuk menggibah dia, menjelekkan dia, menyinggung perasaannya, maka berkat, berkatalah dia. Orang yang lagi puasa ini bilang. Ini soim, ini soim, saya lagi puasa, saya lagi puasa, gitu. Artinya apa? Ini memotivasi diri untuk bersabar dan mengingatkan orang yang menjelekkan dia agar jangan memancing emosi dia karena dia lagi puasa gitu. Jadi ini saya ini saya sini artinya saya lagi puasa mas saya lagi puasa maaf jangan lakukan itu saya lagi puasa ya gitu ya jangan saya lagi puasa mukul juga tapi tetap enggak saya lagi puasa tapi sabar gitu ya gitu kemudian tidak terlalu banyak makan karena Rasulullah SAW bersabda ma mala abnu a min batnihi tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya gitu Bu tidak ada wadah yang dipenuhi manusia yang lebih buruk daripada perutnya sendiri artinya begini kita itu kadang ngisi bak mandi yang diisi air bermanfaat buat mandi. Kita ngisi teko isinya teh bermanfaat buat ngeteh. Ya, kalau bahasa Betawinya orang ngeteh itu nyahi ya gitu. Dari kata syai bahasa Arab teh. Ya. Atau kita ngisi apalah gitu yang bermanfaat, tapi ada ngisi yang jelek. Perutnya tuh kalau kebanyakan isinya Wah itu jadi malas. Sahur kebanyakan. Akhirnya rebahan di atas tempat tidur tuh. Rebah, bukan rebahan apa? Duduk. Wah oh, wow, udah kayak gini. Ah, nyerah gua, nyerah gua gitu kan. Habis itu gak bisa bergerak. Mau sholat subuh mager. Aduh istrinya ngerong-rong. Pak ayo sholat. Mager nih aduh, aduh. Gitu kan. Pengen bobo rasanya aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain ini mie. gitu kan ini ya ya pak ya ya bapak-bapak ya pak. ya jangan gitu pak ya biasanya yang kekenyangan tuh bapak-bapak ya atau pas buka puasa ini lebih banyak lagi kayaknya buka puasa dihabuk semuanya tuh dimakan ya. banyak tuh kecuali kurma ya kurmanya nggak dimakan air 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 putih nggak cukup sirup ada teh, masuk semua itu. Itu banyak itu sampai perutnya itu bingung. Ini ini bulan apa sih kata perutnya? Kok bisa kayak gini gitu kan? Semuanya masuk, ya. Lontong yang versi A dicoba, lontong versi B dicoba. Iya, di black taruh sambal versi A, sambal versi B. Ya gorengannya juga beda-beda. Belum makanan combrok, misro, ya onde-onde. Iya, begitu. Kecuali kurma, kecuali kurma, ya. Nah, itu kalau udah mau sholat maghrib tuh, aduh ya Allah, napas saja susah ya Allah, gitu kan? Ya Allah, jadikan hamba sahid ya Allah, sahid. <tuh> kalau kemudian dibilang kan di antara hadis Nabi kan ada sahid gara-gara sakit perut saat itu sakit perut bukan itu itu kekenyangan ya gitu kan itu kekenyangan bukan sakit perut ya. Nah nanti pas Isya udah di rumah pas Isya balik ke rumah Udah gak bisa ngapa-ngapain, udah mager banget dah. Udah pengennya duduk aja lah gitu. Duduk sambil main HP nonton Youtube dah. Gitu. Digerak-gerokin sama istrinya. Ayo pa, tarawe. Aduh gak kuat deh. Udah gak enak nih badan nih. Gak enak badan. ya Iya, ntar pas tarawe selesai. Baru papanya keluar, jalan kemana. Ah gitu, Masya Allah. Ini penyakit ini orang seperti ini. Terlalu banyak makan. Ya. Tujuh, mendemar, mendermakan ilmu, harta, tenaga, dan akhlak. Ya, orang orang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Artinya di sini yang banyak dia dia perlu maaf ini saya salah, salah masukin ini bu. Ya, ini yang orang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sebaik-baik makan adalah membantu dan seburuk-buruknya adalah menyembuhkan. Itu untuk nomor, nomor enam bu. Ya, saya salah. Ya, jadi nomor tujuh ini mendermakan ilmu harta tenaga dan akhlak. Titik sampai situ. Ya, jadi kalau misalnya udah masuk Ramadan, usahakan ibu kalau bisa ngajar-ngajar, minimal ngajar keluarga gitu. Harta tuh banyak sedekah pas Ramadan, tenaga walaupun lemes, tapi relakan waktu ibu untuk masak demi suami dan istri. Ini bakti sama suami, bakti eh, demi suami dan istri, gimana? Huh? Emang suaminya punya istri berapa? Nah, gitu kan demi, su demi suami dan anak ya, demi suami dan anak, istrinya adalah ibu-ibu ya. itu termasuk jihadnya ibu-ibu, tenaga ya dikuras, didermakan demi itu semua ya. Kemudian akhlak juga, akhlak lebih baik ketika bulan Ramadan hindari riba yang sekarang masih betul-betul tajam lisannya. Coba ketika puasa ditumpulin lagi gitu nyantai aja nggak usah ngomong seperti itu lagi udah dilatih jadi dilatih ya ketika dia mulai meribah temannya harap menegur ya ukti ini lagi puasa nggak bagus ngomong seperti itu gitu ya ya nasihatin temannya ya cukup sekian bu materinya bu ya ini ada pertanyaan gak bu tuh kan nggak ada pertanyaan kan saya tutup nih ah ada iya langsung dikumpulkan Kemudian di Bismillah. Assalamualaikum Ust. Ya. Ya. Iya. Salat qobliyah subuh adalah salat yang singkat. Itu yang pernah dengar selama ini. Apakah dengan singkatnya salat tes ya yeah, gitu. Salat ya. Yeah. Kita masih diperbolehkan untuk berdoa salat Ya kita. Gitu. Jazakallah khair ya Ustaz. Ya Ust. Ya. <laughs> Terus ini doanya. Barakallahu fik ya. Ini kayak orang Jawa bua gitu. barokallahu fik. Oh atau ini u a, a ya dua-duanya. A dua kali gitu kali ya. Tapi A pertama huruf U di sini. Buarokallahu fiqh gitu. Ya mungkin maksudnya baru kalau fix, cuman nulis a pertamanya kurang lengkap. Ya, hati-hati bu, saya detail loh bu. masalah kayak gini. Ya, saya bacain tuh semua yang nggak jelas nggak jelas ini nih. Ya, ya, hati-hati makanya. Yang yang lagi nulis pertanyaan diedit lagi tuh supaya ntar nggak kena bully. Ya, salat kublia. Gini, nabis. Eh, terima kasih pak. Nabi SAW itu salat qobliyah subuh di rumah itu sunnahnya karena beliau imam. Tapi boleh juga kita ini salat qobliyahnya di masjid. <tuh> Atau menjamak niatan salat qobliyah subuh dengan salat tahiyatul masjid kalau salatnya di masjid. Nah, <tuh> Dalam hadis disebutkan Aisyah radhiyallahu anha salat qabliyahnya beliau itu singkat sampai-sampai Aisyah itu menyangka Rasulullah tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang pahami baik-baik apa itu bedanya salat singkat dengan salat tidak singkat? Salat ringkas dengan salat tidak ringkas. Apakah berarti salat ringkas itu tidak menunaikan kewajiban dan rukun? Enggak, tetap menunaikan kewajiban dan rukun. Bedakan ada salat yang matuk matuk A ya nanti saya jelasin ada solat matuk matuk afon kita jelasin ada solat yang betul betul agak panjang gitu ya normal standar stabil gitu ada B solat ringkas ada C solat matuk matuk kayak ayam nah ini ada tiga hmm. ya yang pertama solat normal panjang itu kayak sholat -shol berjemah kita normalnya Ya, kayak ibu-ibu juga sholat, sholat tahajud, misalnya lama. Ya, rokat pertama baca alif lamim, rokat kedua baca apa? Zalikal kita bulori bafi. Rokat Ruka, pertama baca alif lamim, rokat kedua baca apa, Bu? Halim <gulia> Itu satu ayat alif lamim. Rokat pertama baca dua halaman, rokat kedua dapat baca, dan seterusnya. Itu kan sholat yang panjang ya. Nah, itu itu nggak usah jelasin, kita tahu. Ada sholat yang kedua yaitu sholat yang ringkas dan sah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika kubliyah subuh atau ketika lagi jadi imam mendengar anak kecil nangis maka beliau meringkas sholatnya mengkosor beda bukan bukan mengkosor sesuai dengan jumlah rokaat aslinya cuma tidak melakukan sunnahnya hanya wajibnya saja begitu ngerti bu ya terima kasih pak di di antara yang dianggap sunnah jadi di sini saya tuturkan juga bu menurut jumhur ulama membaca tasbih di ruku, di sujud, ya. Dan semisal itu, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, begitu bu ya. Ngerti nggak bu? Berarti sholat yang ringkas itu menunaikan rukun dan kewajiban tapi tidak menunaikan sunnahnya. Ngerti bu? Sunnah Nabi wasallam membaca Al-Fatihah per ayat gitu kan ya. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin waqaf. ar waqaf. Maliki Itu butuh berapa detik tuh? Dibandingkan dengan mau ibu gabungkan silahkan. Enggak bat, enggak batal salatnya. Kalau ibu mau mau ringkas alhamdulillah satu 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 nafas. Tapi itu enggak bagus ya yeah. bisa satu nafas kalau panjang nafasnya bisa kalau pendek mimpilah gitu kan Alhamdulillahi Ar-Rahman rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in mustaqim al ladhina An'amta alaihim Selesai Udah selesai? Belum Ghairil Maghdubi alaihim Walad Dallin ya amin amin nggak diaminin langsung ruku sah nggak sholatnya sah itu ringkas ngerti bu atau kemudian kalau kopiah subuh baca kulau kafirun rukuk pertama kulhu al kedua kan simple tuh itu boleh cuma kalau al fatihahnya baiknya satu ayat satu ayat jangan nyambung nyambung semuanya ya boleh baca agak cepat sedikit asal makrosnya benar dan tartil. Tidak membaca surat pun tidak apa-apa yang penting al-fatihahnya dibaca. Habis itu Allahu Akbar ruku sami. Ruku ya rukunya itu sudah lurus rukunya benar. Walaupun dia nggak baca bangkit lagi ke itidal sami Allahu liman hamidah itu sah sah. Kemudian Allahu Akbar dan pas tujud udah nyentuh bumi kepalanya apa jidatnya mukanya dan udah lurus punggungnya balik ke duduk antara dua ruku Allahu Akbar tanpa membaca apa-apa dalam satu detik doang sah itu sah menurut jumhur ulama menurut jumhur ulama tetapi sunnahnya adalah dia mengatakan subhan rabbil al a'la atau subhan rabbil al a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, jangan subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh ya selesai kajian itu ya ah, atau subuh kudus rabbul malaikati waruh boleh tetapi kalau dia mau meringkas begitu ya nanti di, di yang terakhir dia ta'iyat wajib tasyahud wajib bahkan rukun juga itu kemudian selawat di akhir uh, di, di, di akhir ya Udah salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum begitu itu sholat ringkas ya kalau memang buru-buru dan dibutuhkan orang atau gimana boleh seperti itu boleh tapi not recommended kalau memang tidak buru-buru kecuali mungkin untuk sholat qobliyah subuh ini karena Rasulullah pernah mencontohkan sholat ringkas agak cepat boleh seperti itu Begitu ya Bu ya. Dulu saya masih saya ceritakan sedikit di antara contohnya dari Ustadz kita misalnya. Waktu saya masih meliput di Niaga TV dulu. Ya di kota wisata. Ini mana ini? ini di sini mana? Jati Asih bukan ini? Jaka Setia. Jauh enggak dari kota wisata? <laughs> Jauh ya? Enggak lah, jauhan Cilangkap ya, Narogong, Narogong ah, masa jauh sih? Ya pokoknya begitulah, waktu itu saya di sana, kota wisata, ada ruko roko yang memang dikhususkan jemaahnya Ustadz Irwandi untuk live. Ketika itu saya jadi pembawa acara, Ustadz Irwandi sebagai uh, narasumber tanya jawab ya jadi saya moderator gitu ya di Niaga TV waktu itu Ba'da Isya hari apa saya lupa pekanan tiap pekan nah waktu itu kita udah sampai di markas bersama beliau ngobrol-ngobrol kemudian waktu Isya ayo kita Isya ke Darussalam masih Darussalam sama Ana numpang sama mobil beliau ya beliau nyetir ya kemudian ke masjid hujan kondisinya itu hujan kondisinya dan parkiran penuh ya parkiran penuh mau parkir di mana coba ya kan nggak bisa keluar pula ya udah kemudian udah dah, di rumah anak aja kata Ustaz Rwandi ke rumah beliau akhirnya kami ya di rumah beliau kita pun sholat ya sholat di balik rak buku beliau yang isi buku-buku Arab ya sholat di situ anak komat kemudian beliau sholat jadi imam Sholatnya cepatnya Masya Allah. Iya. baca Al-Fatihah, surat, habis itu ruku, ruku sedetik, balik lagi. Langsung sujud. Bukan balik lagi, langsung sujud. Bukan balik lagi, tidak. Baru gini, langsung Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar, cepat. Yang ketiga itu mungkin anda berpikir, ya Allah ini gimana usat usul fikihnya gimana gitu. Kok cepat banget sholatnya gitu kan. Tapi memang menurut jumhur ulama, nggak masalah seperti itu meringkas sholat ketika memang ada hajat dibutuhkan. Apa dibutuhkannya? Dibutuhkannya adalah e, ketika itu isya di masjid sudah selesai. Nah orang-orang kantor, orang-orang yang di studio mungkin sudah menunggu dan umat sudah menunggu gitu maksudnya. Yaitu live streaming yang ditunggu di TV gitu kan. Maka sholat ringkas. Tapi anak yakin itu bukan kebiasaan beliau, itu cuma sekali itu doang kita sholat seperti itu. Iya, kalau kebiasaan ini yang nggak bagus gitu loh. Dan Rasulullah melakukan sholat ringkas seperti ini itu di qabliyah subuh gitu. Nggak di semua sholat nggak. Karena kadang-kadang kan kita lihat sebagian orang itu di semua sholat diringkas. Iya, semua sholat apapun itu, ya. Gila main game nambah jam, gitu kan? Geran solat diringkas, semuanya diringkas gitulah, gitu. Kemudian kalau dia jadi imam, eh kalau dimakmumin, kalau dia jadi makmum imamnya Alif Lamim, dia batuk batuk, ya gitu. kan, <tuh> nyuruh cepet imamnya, begitu. Jadi kalau solat ringkas seperti itu, boleh nggak solat, eh boleh nggak doa pada solat tersebut? Kalau ringkas di sini mengikuti sunnah Nabi di solat qabliyah subuh? maka boleh doa di dalamnya. Tafadol. Tapi saya pikir ringkasnya sampean pun sebaiknya tetap membaca Subhan Subhan gitu ya. Tetap baca. Adapun salat yang matuk-matuk itu adalah salat yang belum sempurna rukuknya sudah pindah gerakan duluan itu baru matuk-matuk. Sujud belum genah, udah bangkit duluan. Ng ngerti makna genah? Benar sujudnya belum lempeng, belum benar, udah pindah gerakan duluan. Ini baru matuk-matuk. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjalani saum sunnah menjelang satu Ramadan? Batasannya berapa hari sebelumnya? Uh, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Rasulullah SAW itu tidak pernah puasa sebulan yang lebih banyak selain Ramadan daripada puasa Sya'ban. Artinya, beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tetapi untuk Yaumushshak, Yaumushshak itu adalah hari 29 atau 30 Sya'ban, itu dilarang puasa. Ya, dilarang puasa ya kecuali bagi orang yang sudah terbiasa rutin puasa sunnah baru boleh ketika itu sekarang boleh nggak puasa sunnah sekarang boleh nggak bu tergantung tadi udah makan belum Hah? kalau tadi udah sarapan nggak boleh sekarang puasa sunnah iya sekarang hari apa puasa apa ibu sorry selasa Hah? Ganti bukan puasa sunnah itu bukan puasa kodok namanya, nah, puasa kodok itu bukan puasa sunnah puasa kodok itu puasa wajib yang diganti di waktu luar kewajiban itu gitu, ya boleh kalau sekarang puasa kodok tapi niatin dari awal puasa sunnah sekarang apa yang bisanya, ya, gitu kan? Jadi boleh puasa misal kamis boleh sekarang apa selasa rabu kamis puasa kamis boleh boleh, ada pun hadis yang menunjukkan dilarang dilarangnya puasa setengah bulan berikutnya ini didoifkan sebagian ulama atau bertentangan dengan hadis Aisyah tadi maka boleh ya insyaallah Assalamualaikum Ustaz saya butuh nasihat Ramadan nanti saya harus mengurus keponakan-keponakan saya yang usianya belum TK usianya belum TK berapa berarti Empat tahun ya Empat atau lima orang tuanya itu kakak saya bekerja Gimana ini? Saya sering kelelahan saat mengurus ponakan dan khawatir Ramadan nanti kurang maksimal ibadahnya. <tuh> Bagaimana nasihat Ustadz agar saya bisa ikhlas atau tidak terbebani hatinya dalam mengurus keponakan? Nasihat saya supaya ibu ikhlas dan tidak terbebani, pulangkan saja dia ke ayah ibunya. Iya, benar. Insya Allah itu lebih mengikhlaskan hati dan tidak membebani. Iya. Ayah ibunya ini ya telah menihilkan kewajiban mereka dan membebani orang yang tidak wajib mengasuh untuk mengasuh. Maka kalau dalam kondisi seperti ini bisa haram ibunya itu bekerja. Ya, karena membebani saudaranya untuk mengurus anaknya, harusnya dia yang ngurus. Begitu. Kecuali sesekali aja kayak misalnya ibu mau kajian, nitip, nah gitu. Nitip sih nitip tapi ya kasihlah sangon gitu ya. Iya, nitip nih. Sangonnya dong. Ikhlas dong kalau mau bantu orang. Masya Allah. Ya, ya. nitip sih nitip. Ya, jadi saya sarankan untuk supaya ikhlas, udah tidak mengurus keponakan. Mungkin yang menanya akan bertanya lagi, tapi saat saya tidak bisa keluar dari jaring-jaring tersebut, masya Allah, bagaimana solusinya, solusinya kalau anti belum menikah menikah, iya, apa urusannya saat saya belum menikah usul nikah, iya supaya anti punya suami yang bisa membela, iya punya hujah, afwan. Kakak, saya nggak bisa lagi ngurus anak kakak. Saya sudah ada bayi besar yang saya urus gitu. Ya. Iya. <tuh> <tuh> itu bayi selamanya itu. Ya. Gitu. Eh, tonya suaminya ngedukung. Udah kamu ngurus aja itu anak, dapat duit kan? Nah. <tuh> Dilematis memang. Bagaimana kalau ternyata udah punya suami dan mendukung ternyata ngebolehin? Ya kalau enggak ada jalan lain udah ya udah bismillah ini jadikan ibadah wa ta'awanu 'alal taqwa misalnya jadikan ibadah bismillah ya udah ya bismillah aja ya tapi sekali lagi saya sarankan supaya ngobrol ke kakaknya enggak bisa lagi udah kasih babysitter aja gitu ya Bismillah assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad pada saat sedang menyantap sahur terdengar suara seperti kumandang ajan. ajan pakai J ya. Ini kayak yang jual mizon di jalanan mizon-mizon ya. Seperti kumandang ajan dari masjid yang letaknya agak jauh dari rumah. Ya. Ini masih ada kata seperti ya. Kalau kata seperti berarti belum berupa kumandang ajan beneran ya. Baru seperti ya. Jadi pastikan itu azan bukan dan kalau azan ya enggak nih azannya bener enggak nih di waktunya. Jangan-jangan sengaja dia awal-awal supaya nipu orang gitu misalnya. Apa yang sebaiknya dilakukan segera menghentikan sahur atau menunggu suara azan dekat dengan rumah atau HP yang sudah ada settingan waktunya. Di sini begini jadi ya konteksnya nih. <tuh> lagi enak makan ya dari Jawa ada suara lolongan gitu kayak azan gitu ya dia pastikan dulu itu azan atau bukan gitu loh karena kadang-kadang itu hanya pemanasan cek sound ya gitu kan ya gitu kan biasanya gitu ya siapa tahu tuh ibu-ibu kosidahan gitu kan. <laughs> Dicek lagi, bener gak nih? Ah enggak lah, itu husnudol. enggak, enggak. Soalnya masjid-masjid lain enggak ada kok azan, berarti belum azan gitu loh. Tapi kalau udah yakin tuh azan, sebenarnya yang lebih meyakinkan mana nih? Yang jauh atau yang di handphone yang tepatnya mana? Di situ, yang namanya Uh, Tulu'ul Fajar, munculnya Fajar itu harus meyakinkan dulu dan yakinnya dia itu nggak bisa dari satu yang jauh di sana, yakinnya dia itu dari keumuman orang-orang sekitar gitu loh, baru bisa meyakinkan. Uh, pas masih deket, udah azan, yang lain saut-sautan baru itu meyakinkan, itu sudah baru azan. Kalau jauh kan bisa aja cek sound, ya kan? Cek suara, gitu. cek suara kalau menjelang subuh kan enggak enak kok tes tes itu mau kondangan kayak gitu biasanya ya satu dua tes kan ya. Kita. atau mau pengajian biasanya mereka pakai alunan-alunan yang mirip dengan azan namanya tarhim namanya ya namanya tarhim tapi itu tidak ada sunnahnya seperti itu ya jadi kalau udah mendengar saantero daerah itu azan dan merasa yakin ini udah masuk waktu subuh maka dia hanya boleh makan yang tersisa di mulut atau di tangan. Ya, Ia. Jangan sebelum azan dia sudah siap-siap di tangan tangan kiri minuman gelas tangan kanan piring. Jadi makanya tuh piring langsung kayak gini. Ya, ya tindakan preventif. Ini main-main seperti ini. Bos saya mau cepet-cepet bu, udah jam segini bu ya. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, saya dibilang umi, ini nggak ngelihat jenggot ya, ibu nggak ngelihat saya jenggotan kayak gini, capek capek saya punya anak, capek capek saya nikahin perempuan, dibilang umi, semoga Allah beri hidayah nih yang nulis ini, ya Allah, papa pak? Gimana bapak-bapak pak yang jenggotnya sedikit pak, saya yang saya kayak gini aja masih dibilang umi pak, ya Allah, ini saya seusia kayak gini baru kali ini tuh saya bilang Umi ya Bagaimana bila sedang berpuasa melakukan safar dengan pesawat dengan perbedaan waktu saat sudah mendekati buka ketemu lagi siang apakah mengikuti terbenamnya matahari di negara lain atau tetap 12 jam um Aduh Allah ini semoga Allah beri hidayah ini orang ini ini istri saya mungkin. Waduh. Kenapa ini kok bisa ya? Atau ini mungkin udah ditaruh ditulis di di rumah kali ya, ya. Dikira pematerinya itu Ustadz Hasan Al Jaizi gitu. Ah, mungkin hasanah kali gitu ya. Iya. Aduh ya Allah. Enggak habis pikir saya. Ini tragedi namanya ya. Masya Allah. Kalau memang di situ mau safar sampai negara tersebut ternyata tetap aja masih lama nih terbenam matahari, hukum safar itu berlaku di hukum di mana jasad ibu di situ. Maka tetap dia wajib untuk meneruskan puasanya walaupun siangnya agak lama ya nasiblah gitu ya. Begitu. Iya. Begitu. Begitu juga kalau misalnya perginya subuh sampai rumah Jakarta ternyata jam. Ya pokoknya penting dilihatnya dari apa? Dari dimana dia landing di situ tujuannya udah di situ kelas ya. Jadi melihat dari situ bukan melihat dari waktu dia sahur atau waktu di tempat dia sahur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa hukumnya bagi seorang wanita datang haid sebelum maghrib dengan jarak yang sedikit sebelum berbuka dia eh, puasa hari itu tidak sah kemudian haid itu penyebab tidak sahnya atau batalnya puasa tapi tidak berdosa walaupun hanya lima menit sebelum buka puasa keluar darah haid ini memang menyakitkan ya lebih sakit daripada keluarnya ya maka dia tidak sah puasanya. Tidak berdosa. Tapi jangan langsung makan, nanti pas buka puasa baru makan ya. Atau dia boleh makan sebenarnya, boleh makan. Karena udah tidak puasa lagi. Boleh makan, bukan maafkan, boleh makan dia habis itu. Ya, maka dia tidak puasa, nanti dia ganti di lain hari untuk hari tersebut. Apakah diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas menyentuh Al-Quran dan membacaan di bulan Ramadan? Menyentuh dengan membaca itu beda, Bu. Kalau menyentuh di menyentuh mushaf Al-Qur'an itu yang lebih tepat la ya musuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang telah suci. Berarti yang haid dan nifas atau belum wudu dia dalam kondisi tidak suci itu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dengan perantara. Ya. Adapun kalau menyentuh handphone dia buka Android Al-Qur'an aplikasi Al-Qur'an boleh. Maka amannya pakai ini aja, pakai handphone buka, ya. Kalau mushaf Enggak, kecuali mushaf yang ada terjemahan Dia boleh membukanya Karena mushaf yang ada terjemahan itu Bukan mushaf lagi Dia lebih banyak kalimat bahasa Indonesia Maka dia bukan lagi mushaf Al-Quran Melainkan Al-Quran terjemahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kertas edaran tentang adab berpuasa kurang jelas Oh, enggak tahu saya Disit, Disibut disitu ada yang wajib dan sunnah di, yang di kertas itu wajibnya mana, sunnahnya mana, tolong dijelaskan gimana ya. Satu, sunnah. Dua, sunnah. Tiga, bisa sunnah, bisa wajib. Empat, bisa sunnah, bisa wajib. Lima, wajib. Enam, e, enam bisa menjadi wajib. Tujuh, sunnah. Nah, gitu dah. Itu pak, eh, pak Bu ya, saya tadi jelaskan udah itu. Yang satu, itu adalah sunnah, yang kedua sunnah, yang ketiga bisa sunnah bisa wajib, yang keempat bisa sunnah bisa wajib, yang kelima hmm, wajib, ya kita nggak boleh buat keberaduan ya mas sampai kapan pun nggak boleh. Enam itu bisa wajib menuju wajib ya, tujuh sunnah, begitu bu ya. Ya, saya mau pamit buah. Saya dipanggil um-um ini di sini. Baru kali ini saya ngerasain kayak gini ya, masya Allah. Ini pengalaman yang sensasional ya. Pertama kali dan seperti ini, ya. Umi-umi, Allahumma mustani, um-um. Nanti saya beli cadar deh buat istri saya, ya. Taib, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.